Halo teman-teman, ketemu lagi di mini vlog Sipas. Nah, malam ini aku sama suami mau pergi ke toko nih ya, mau beli kejutan buat keponakan. Keponakan ini anaknya kakak ipar aku ya. Nah, ceritanya itu anak ipar aku tuh, kakak ipar aku, dia itu kan sunatannya. Sebenarnya sunatannya itu udah beberapa tahun yang kemarin, tapi ini kan mau dirayain ya. Bukan dirayain ya, mau apa ya? Hajatan gitu loh. Jadi baru buat hajatannya tuh sekarang gitu. Nah, ini kita mau membelikan mainan pistol-pistolan ya, tembak-tembakan gitu. Sebenarnya anaknya tuh sekarang udah gede ya. Udah SMP kelas 1. Tapi anaknya tuh masih suka mainan gitu. Jadi masih kayak anak SD yang baru kelas 4 SD atau kelas 5 SD gitu. Jadi lucu gitu. Nah, ini kita sudah sampai ya di tokonya. Kita mau masuk ke dalam toko, mau pilih-pilih, mau cari mainan apa yang cocok buat keponakan aku. Ikutin terus ya. Nah, ini kita lihat-lihat ya mainan-mainan di sini. Pas aku lihat itu di sini mainannya itu kebanyakan itu untuk usia 3 tahun, 4 tahun sampai 5 tahunan gitu ya. Ini kebanyakan tuh mainannya tuh begitu gitu. Ini ada mobil-mobilan, ada robot-robot apa gitu. Terus banyak sih sebenarnya, tapi memang kita tujuannya itu mau cari tembak-tembakan ya. Jadi kita langsung aja ke ini ya, ke gondola yang tembak-tembakan gitu. Nah, ini. Nah, ini dia, ketemu di tempatnya. Kita langsung ke sini aja karena kemarin itu kita udah ke sini. Jadi kita bisa langsung di tempatnya. Nah, ini ada yang peluru 6, ada yang peluru 4 gitu kan. Kita tuh bingung gitu mau milih yang peluru 4 atau peluru yang 6 gitu kan. Sebenarnya mau cari yang pelurunya itu yang 6. Tapi kok kelihatannya itu fisiknya pistolnya itu lebih bagus yang pelurunya tuh sedikit gitu. Nah, ini kita tanyakan juga ya sama Mas yang ini ya, jaga tokonya, Mas Pramuniaga. Pramuria ya? Pramuria apa Pramuniaga ya kalau cowok ya? Aku lupa sampai ana. Nah, ini akhirnya ini ya, kita pilihannya jatuh yang peluru 4. Karena pelurunya itu dia bukan pelurunya ya, tapi lebih bagus pistolnya itu. Nah, kita udah bawa ke kasir. Kita bayar untuk tembak-tembakannya dan ini kita kasih kado. Kita tadi yang bingung juga ya mau minta kado itu kertasnya itu yang seperti apa gitu. Nah, karena udah selesai kita pulang. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di mini vlog selanjutnya. Terima kasih.